Halo semuanya. Selamat datang di Ilmu Kilat. Kali ini kita akan membahas tentang fakta menarik introvert. Introvert memiliki beberapa karakteristik yang menarik. Mari kita jelajahi beberapa fakta menarik tentang kepribadian ini. Yang pertama, introvert berkembang dalam kesendirian. Mereka mengisi energi dengan menghabiskan waktu sendirian, memungkinkan mereka merenung, berpikir mendalam, dan mengeksplorasi sisi kreatif mereka. Yang kedua, introvert adalah pendengar yang sangat baik. Mereka cenderung memperhatikan dan memahami orang lain. Sifat empati mereka memungkinkan mereka terhubung secara mendalam dengan orang lain dan memberikan dukungan yang berarti. Yang ketiga, introvert seringkali memiliki kreativitas yang tinggi. Mereka mahir dalam mengungkapkan diri melalui seni, menulis, atau media kreatif lainnya. Sifat introspektif mereka memungkinkan mereka mengeksplorasi imajinasi mereka dan menghasilkan karya-karya luar biasa. Yang keempat, berlawanan dengan kepercayaan umum, introvert bisa menjadi pemimpin yang hebat. Mereka memiliki keterampilan analitis yang kuat dan pendekatan pemecahan masalah yang berpikir matang. Sifat tenang dan reflektif mereka seringkali membawa wawasan berharga dalam setiap situasi. Yang kelima, introvert menghargai dan berkembang dalam lingkungan yang tenang. Mereka menemukan ketenangan di alam, di mana mereka bisa mengisi ulang energi, menemukan inspirasi, dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Jadi, jika kamu seorang introvert, peluklah kualitas unikmu. Kemampuanmu dalam mendengarkan, mencipta, memimpin, dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri membuatmu menjadi individu yang luar biasa. Ingatlah, dunia membutuhkan keseimbangan antara introvert dan ekstrovert untuk berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.